Capres nomor urut 1 Anies Baswedan menggelar kampanye di Ciamis, Jawa Barat. Mantan Gubernur DKI Jakarta ini menemui ribuan warga dan menggelar orasi kebangsaan dengan tema Gerak Bersama Menjangkau Semua, Aminkan Ciamis. Kedatangan Capres nomor urut 1 Anies Baswedan disambut riuh pendukungnya ketika tiba di Gedung Islamic Center Ciamis, Jawa Barat, Kamis siang. Pendukung Anies berdesakan untuk bisa bersuafoto. Kedatangan mantan Gubernur DKI Jakarta ini bersama sejumlah tokoh pendukungnya untuk menggelar kampanye berisikan orasi kebangsaan. Dalam pidatonya, Anies mengusung tema perubahan dan mengajak warga untuk memilih pasangan Anies Caimin untuk perubahan ekonomi yang murah dan reformasi hukum. Bahkan Anies juga mengaku bersiap menghadapi debat Capres 7 Januari mendatang. Kita harus bisa bukan hanya menang di Pilpres, tapi legislatif juga kita harus kuat. Usai menemui warga Ciamis, Anies melanjutkan kampanye di wilayah Tasikmalaya. Sementara pasangan Anies Cawapres Caimin berkampanye di wilayah Garut, Jawa Barat. Dari Ciamis, Jawa Barat, Acep Muslim melaporkan.